Matematika. Jadi, aku menemukan inovasi baru yaitu menggunakan aplikasi dan ini itu mirip kayak Potomat gitu, Potomat. Tapi ini bisa jawab soal cerita. Nah, serius bisa jawab soal cerita? Iya, dan aku udah pernah cobain, aku udah pakai aplikasi ini sekitar 2 minggu dan aku sangat-sangat terbantu. Dan dia itu enggak cuma jawabannya doang. Iya, hi guys. Gak cuma jawabannya doang, kalau Brainly kan jawabannya doang. Tapi kalau aplikasi ini, itu dia pakai caranya. Dan jawabannya gak cuma satu. Kalian bisa lihat versi 2, versi 3, versi 4, bahkan sampai versi 5-nya. Mau tahu gak aplikasinya apa? Mau tahu gak? Mau. Oke, langsung aja kita lanjut ke videonya. Nama aplikasinya adalah... Tanda! Tanda! Kamu bisa download ini di Play Store atau di App Store. Aku nggak tahu udah ada apa belum. Pokoknya aku tuh tahu aplikasi ini dari iklan. Ya tau lah kalau main game, kalau buka-buka IG biasa kan ada iklan. Nah, aku pengen coba download. Bener nggak sih aplikasi ini membantu? Ternyata bener, membantu banget guys. Yeay! Akhirnya kalau aku ketemu soal matematika yang susah, aku nggak perlu bikin hitungannya, jadi tinggal difoto aja soalnya, bisa juga dari galeri dan langsung ketemu hasilnya. Yeay! So, lanjut aja kita ke cara penggunaannya gimana? Halo guys, so pertama-tama kita harus download aplikasi Kandanya dulu. Kalau kita udah download, kita tinggal klik aplikasi Kandanya. Kita buka ya. Tampilannya seperti ini. Kalau ada iklan, ditutup aja. Nah, gini. Lalu kalau misalnya soal kalian dari buku, itu kalian tinggal arahin aja ke tulisannya dan kalian klik tombol kaca pembesar. Tapi kalau soal kalian dari galeri, itu kalian tinggal klik yang ada di kiri atas, klik galeri. Nah, misalnya aku udah siapin nih soal. Nah, misalnya kayak gini, soal cerita ya teman-teman. Jadi kita tinggal crop aja. Kita harus crop sampai cuman satu pertanyaan doang. Pokoknya kita harus crop sebaik mungkin. Nah, kayak gini nih. Udah kan tuh satu pertanyaan doang. Tinggal di klik checklist. Nah, nanti gue bakal nyari. Ini gak lama. Sama sekali gak lama. Siap-siap. Tadaaa! Keren banget kan? Nah, ini ada hasil pencariannya, terus udah ada jawabannya juga. Oh my god. Jadi bisa kalian pelajarin, bisa kalian tulis di buku kalian. Ini benar-benar gampang. Jadi, tuh soal aku ada di atas tuh ya. Tiga buah mesin yaitu A, B, dan C, bla bla bla. Nah, terus udah ada tuh yang pernah nanya kayak gitu, jadi gurunya sudah ngerjain. Nah, yang aku suka dari aplikasi Kanda itu adalah nggak cuma satu doang. Nah, kalau ini ada kan guru Kanda Rahid Syah. Nah, kita bisa cari jawaban lain. Caranya gimana, Kak? Caranya ini, lihat nih. Hasil pencarian. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita bisa klik 2. Nah, gitu. Ini soalnya beda, tapi hampir-hampir sama cara pengerjaannya. Jadi, kalau tadi kan satu spesifik banget. Kalau kalian mau belajar lagi, misalnya kok bisa sih dapet kayak gini, kalau soal lain gimana? Kalian bisa klik nomor 2, walau tidak sama, tapi ini itu gimana ya? Jadi biar kalian tuh belajar, nggak cuma mau jawabannya doang. Nah, intinya gitu. Ini yang ketiga juga ada sama kayak gini. 4, 5, 6, dan lain-lain. Gitu doang teman-teman, dan udah selesai deh. Ketemu jawabannya.
Gila, ini berguna banget teman-teman. Wah, sumpah sih. Aku pertama kali aku ketemu aplikasi ini, aku sungguh-sungguh bahagia. Gitu aja teman-teman. Download aplikasi Kanda yang sekarang juga, karena ini benar-benar mantap. Sip, kutunggu reviewmu di komen. Oke guys, thank you for watching my video. Oke guys. Thank you for watching my video. Oke guys, makasih udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Coba download dan aku bener-bener terbantu. Apakah kalian terbantu? Komen di bawah ya teman-teman. Lumayan nih kalau misalnya ada PR-PR, bisalah dibantu pakai aplikasi ini. Dadah.